Ya, ini ada babon betina besar sekali teman-teman. Untuk jenis pegon simental ya ini. Untuk tinggi hampir 160-an. Gila, Mbah. Nyoteng sapi gede iki lho, babon gede. Nyoteng babon sak mene wedene iki lho. Mundur lu. Mene ge nguduri sapi. Sedang ditawar oleh Mas Yani, ngampel mbela lali. Iya iki lho tak atur. Niki Mas Yanto. Siap. Sapinya ini menang tinggi, teman-teman. Kalau untuk posturnya kurang bagus ya. Kurang gemuk juga. Terjual dengan harga. Itu Mas Yani. Mas Yani. Babon lagi. Dora apa babon? Babon mana? Babon beranak dua kali teman-teman. Tinggi panjang. Untuk jenis Malbor ini. Condition skornya agak jelek ini ya, 2,5 mungkin, 2 mungkin. Kaki-kaki cukup kuat teman-teman, lumayan. Panjang sapinya. Halo. Ini bukan anaknya ya teman-teman. Ini juga itu juga dagangan di pasar tadi. Sedang tawar menawar. Ditawar punjul seperapat teman-teman. 250. Harganya belum tahu. Di suun ke pinten Mas Gi? Suun ke 15. 15 teman. Ditawar 14 seperapat. Seperapat. Kita lihat depannya coba. Hmm.
permintaan 15 ditawar 15 per 4 teman-teman. Depannya masih muda ini. Kemungkinan nanti deal di angka 14,5 teman-teman ini. Babon manak dua kali, Malbor. Tinggi panjang, tingginya 140 lebih ini sepertinya. Terjual dengan harga. Ya, aku santai. Ini ada bakalan betina teman-teman. Untuk jenis simental ini. Usia ya sekitar 5 sampai 7 bulan ini. Pedet betina simental. Kaki-kakinya mantep ini teman-teman. Tinggi ya 1 meter up, 1 meter lebih ini. Ini kalau zaman dulu turun dari mobil sudah jadi rayaan bakul teman-teman. Sekarang keler-keler, nggak ada yang nawar ini. Sapinya termasuk super ini, pedet betina super ini. Jaloknya berapa mas? Jaloknya berapa? Jaloknya berapa mas? 10.750. Ini doro mening ini. Usia piro ya mas ya? Usia piro ya? Sekitar 7 bulan. 7 bulanan ini. Cagaannya mantap sekali. Padahal sapi super ngene mbiyen nggo rayaan, saya iso keler-keler ngene. Ini kalau lahir jantan ini bisa 13 jutaan ini, teman-teman. Tenang-tenang rung. Terjual dengan harga